Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin tanyakan tentang bab sujud syahwi Ustaz. Iya. Nah, eh, gini, di saat di saat kita sujud di rakaat kedua, iya. Yeah. Baru kita ingat uh, Baru kita ingat, kita lupa membaca surah Al-Fatihah di rakaat kedua tersebut. Hmm jangan menjadi pertanyaan bagaimana cara menyempurnakan uh, menyempurnakan tolek kita tersebut Ustaz apakah dilanjutkan sujud atau kita langsung berdiri untuk menggantikan rakaat ke kedua yang yang sudah dianggap batal itu Ustaz dan ya. yang kedua Bu Iya, yang ditanyakan uh, tata cara sujud sahwinya atau apanya Pak? mengganti rokaat tersebut yang ditanyakan ya. cara menyempurnakan toiletnya Ustadz hmm. oke okay, hmm. ya. <coughs> Baik, ya jadi yang, kedua, ingin yang kedua yang kedua lagi yang kedua ini Ustaz, masalah takdir ini Ustadz hmm. hmm. uh, saya kalau merenung masalah takdir ini maka saya dapatkan saya lebih condong kepada apa kepada Jabariyah ustad uh, karena saya pikir gini mentok-mentoknya e, e, semua itu Allah yang menakdirkan Ustaz itu bagaimana cara meluruskan Ustaz iya Syukran Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Waalaikumsalam kayaknya yang pertama eh, yang kedua kita ingin uh, apa namanya uh, jawab oh. Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah merupakan satu kelompok ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam masalah iman kepada takdir. Dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Qadariyah yang mengingkari takdir Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Yang Jabariyah menetapkan takdir secara berlebihan. Ini yang yang harus kita catat secara berlebihan, ahli sunnah menetapkan, tetapi tidak mengingkari sebab, tidak mengingkari adanya iradah dan masyiah manusia. Wama romaita idh romaita. Manusia punya fi'il roma, tapi menepatkan pada sasarannya adalah memang Allah. Taib. Bagaimana kita bisa condong dengan Jabariyah yang dia adalah sejalan dengan keimanan kepercayaan musyrikun. Di mana orang-orang musyrikun dulu pada zaman dulu datang kepada Rasulullah, "Sayaqulul ladzina asyraku, law syaa Allahu ma asyrakna ab ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai." Mereka mengatakan, Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka kami dan bapak-bapak kami yakin tidak menyekutukan Allah. Artinya jabariyah itu mas, ada tiga, ada yang ekstrim, ada yang sedang, ada yang ringan. Yang ekstrim itu bagaimana Antum bisa condong mengatakan, saya melakukan maksiat ini juga dalam rangka mentaati Allah. Loh kan? Karena maksiat ini adalah ketetapan Allah. Dan kita tidak bisa menolak ketetapan Allah. Ya takdir Allah. Maka mengikuti kehendak Allah itu sama aja mengentaatinya, maka aku ketika maksiat itu sebetulnya juga dalam rangka taat kepada Allah. Jabariyah mengumpamakan kehendak, keinginan Usaha manusia di depan takdir Allah itu seperti bulu diterpa angin atau benda jatuh dari langit. Kita sangat membedakan dan bisa membedakan orang yang sekarang terjun bebas dari langit dengan orang yang terjun pakai payung. Ya ini. Jadi pemahaman qad ini jabariyah kepada takdir Usaha manusia di depan takdir ini seperti orang atau benda jatuh dari langit. Dengan orang yang sekarang ini terjun payung, memang jatuh, sama-sama jatuh. Tetapi dia melakukan pelatihan, mengerahkan sebab. Kemudian naik pesawat, pesawatnya juga dicek. Kemudian cara untuk keluarnya juga pakai SOP. Kemudian setelah itu cara jatuhnya juga pakai standar, terus kemudian persiapan payungnya pun dipersiapkan dengan baik, dan pada akhirnya semuanya itu memang takdir Allah. Tetapi Jabriyah seperti terjun bebas, sementara ahli sunnati wal jamaah memahami usaha manusia di depan takdir Allah adalah seperti tadi, ya. Yeah. Dengan demikian, uh, itu Anda harus luruskan. Dan ini Anda bisa terjebak nanti fatalisme, akan uh, berpikiran fatalisme dan tidak mau usaha. Ini yang kita ingin luruskan uh, tentang masalah jabariah uh, yang Anda lebih condong tadi. Bahkan yang benar adalah, <tuh> wa ma tasya'una iya, Allah Allah wa manusia punya ganda tapi illa iya Allah semuanya itu atas ganda Allah Subhanahu wa ta'ala tapi manusia bisa membedakan gerakan tubuh yang sadar lari datang ke masjid dengan gerakan tubuh gemeter manusia bisa membedakan antara terjun karena kecelakaan dari pesawat dengan terjun persiapan dengan terjun payung Manusia bisa membedakan antara sekarang ini punya layang-layang yang diterpa angin lepas dari kendalinya manusia dengan layang-layang yang masih ada di tangan kendalinya manusia. Yang kita bicarakan sekarang adalah manusia di hadapan usaha, punya kesadaran, punya kehendak, punya kemerdekaan untuk memilih tapi akhirnya wama tasyauna illa iyashallah lafiru minal qadar ila al qadar dan pada akhirnya semuanya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam adapun tentang masalah e, cara menggantinya jadi siapa yang sengaja tidak membaca al-Fatihah salatnya batal dan harus diulang tapi siapa yang lupa maka rekat yang lupa itu tidak dianggap ada maka ditambah berikutnya itu caranya dan sujud sahwi wallahu alam dan sadarnya tadi ketika dia dalam keadaan sujud diteruskan hingga menyelesaikan rakaat tersebut atau langsung berdiri saja Sat? oh enggak diselesaikan baru setelah itu eh, apa namanya ditambah eh, rekatnya. Hmm. Karena nggak mungkin orang sekarang ini melakukan gerakan ucuk-ucuk, gerakan yang merusak ya, harus urut ya. Artinya diselesaikan sujud yang lupa fatihahnya tetap. Ya. Jadi intinya gini, ibadah yang salah itu tetap harus disempurnakan ketika ada ingat. Contoh sekarang, ada orang yang makan-makan nggak -makan tahu puasa toh, kemudian setelah tahu kan suruh ngelanjutin kan dan seperti itu ibadah baru nanti yang berikutnya disusul ya Allah ya, wa ya wassalam jadi itu Ustaz untuk um, sejuk sawi itu sekali apa dua kali Ustaz oke okay, cukup cukup itu tapi satu lagi Ustaz ya hmm. gimana berobat dengan cacing tanah untuk penyakit tipe itu? hukumnya gimana Ustaz ya Tayyib, sesak khair. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sujud sahwi sebagaimana yang Telah dipraktekkan oleh Rasulullah Pada hadis Dhul Yadain Adalah dua, dua kali Ya Allahu Akbar Bacaannya pun sama Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi Bangkit Rabbi Fili, Rabbi Fili, Rabbi Fili Sujud lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar langsung salam. Kalau itu apa namanya uh, kita uh, karena uh, kelupaan kurang itu sebelum salam, kelupaan lebih setelah salam. Itu caranya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz atas cacing tentang cacing. Nah. Uh, Wallahu alam bisawab berubat dengan cacing ini ada khilafiyah di antara para ulama masalah serangga hasyarat itu halal apa haram ia ya, otomatik di sini menurut pendapat Imam Malik ya adalah halal dan menurut pendapat ulama-ulama yang lainnya adalah haram ya Allah alam bisawab di sini lebih baik dihindarkan ya Diindarkan. Baik. Namstu, alhamdulillah, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berkenaan dengan sholat Jumat, Ustadz, apakah yeah. jika kita datang ke masjid untuk sholat Jumat, hmm. akan tapi sholat Jumat telah selesai, hmm. Sunnahnya atau menurut sunnah kita membuat jamaah baru atau sholat sendiri-sendiri dan uh, berapa rokat demikian? Tapi bagi orang yang datang ke masjid sudah selesai solat Jum'ah, maka kewajipannya adalah solat Dhuhr. Dan masjid bila itu adalah solat imamnya ratib imamnya tetap, maka sebaiknya solat sendiri-sendiri supaya tidak membuat kado dan kaconya jamaah. Karena kadang-kadang ada orang yang solat masing-masing berkelompok-kelompok, akhirnya suasananya gaduh masing-masing Allahu Akbar Allahu Akbar ya sama Allah. akhirnya imamnya juga kacau sami Allahu liman hamidah dia bangkit dulu ternyata kelompok lain yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah akhirnya apa balik lagi kan uh, rusak itu salatnya oleh karena itu bagi siapa saja yang sekarang ini menemui salatul jamaah Jumat E, Jamaah sudah selesai, maka kewajibannya sholat duhur dan sholat sendiri-sendiri saja. Allahumma. Saya yeah. ingin bertanya amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Bagaimana yeah. dengan nisfu Sya'ban, salat malam e, nisfu Sya'ban dan yang lainnya ya. e, Perlu diketahui kata Aisyah radhiyallahu an, ma rasama Rasulullah s.a.w aksar min sya'ban ولا la yasumu syahrun إلا illa Ramadan. tidaklah rasulullah puasa lebih banyak dibanding sya'ban dan tidaklah puasa secara sempurna kecuali ramadhan namun bila sekarang ini sudah sampai pertengahan sya'ban kata rasulullah idzan tasafa sya'bana fala tasumu jika sudah mulai pertengahan sya'ban Janganlah kalian berpuasa. Para ulama di dalam menudukkan hadis ini ada uh, uh, ada perbedaan di dalam penelitian penelusuran sanad, tetapi wallahu alam bisawab menurut pendapat para ulama di antaranya adalah Ibnu Rajab dan yang lainnya hadis ini adalah sahih. Maksudnya barang siapa yang sekarang ini puasa Sya'ban ketika sampai pertengahan nanti takut puasa Ramadannya lemas dan tidak ada puasa-puasa biasa yang biasa dilakukan atau kodok maka sebaiknya berhenti untuk persiapan Ramadan. Tetapi barang siapa yang punya adat kebiasaan rutin seperti puasa Senin Kemis atau malah puasa Dawud atau punya kewajiban qada seperti yang dilakukan oleh Aisyah maka di sini dianjurkan untuk puasa silakan berlanjut terus ya ini uh, tentang masalah amal yang lainnya apalagi ada pembacaan yasin di saat maghrib nisfu sa'ban sa dan juga qiyamul lail ini semuanya ditegaskan oleh para ulama adalah perkara-perkara Baru perkara-perkara yang Tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW Satu perkara bid'ah yang harus kita Hindarkan di dalam agama ini Wallahu a'lam bishawab. Baik, tentang membaca Al-Fatihah Ustad, yeah. uh, kita Apakah kita masih wajib hmm. uh, Membaca Al-Fatihah Kalau menjadi makmum Rakaat pertama maupun rakaat yang kedua eh uh, Perlu diketahui bahwa pembacaan Al-Fatihah asas perbedaan di antara para ulama adalah tiga nas yang pertama fa idza quri Al quranu fastami'u lahu wa ansitu la turhamun jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan juga perhatikan dengan baik semoga kamu mendapatkan rahmah kemudian yang kedua yaitu sabda Rasulullah la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Kitab, al umul Kitab yaitu Al-Fatihah. Al Rasulullah juga mengatakan man kana lahu iman fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang memiliki imam, maka imam bacaan imam itu bacaan bagi dia. Intinya, Hal ini ditengahi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatam lam yaqra biha, lam yaqra fiha bi ummil Qur'an, fa hiya khidajun wa hiya khidajun wa hiya khidajun ghairu tamam." Barang siapa yang salat di dalam salatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya cacat, sholatnya cacat, sholatnya cacat tidak sempurna. Kemudian Abu Hurairah ditanya bagaimana kalau kita sholat di belakang imam, maka kata beliau, ikra' biha nafsika baca di dalam hatimu. Artinya ketika imam menjaharkan, kita ikuti bacakin bacaannya sambil kita membaca dalam hati. Kalau sir otomatis kita membaca, kita lafadkan cukup kita dengar saja pelafatan itu. Jangan sampai kedengaran orang lain. Itu caranya. Wallahu a'lam Ya, kenapanya? Ya. Silakan, ya halo. Silakan. Nah, Waalaikumsalam. Ya pak, silakan pak. Silakan pak. Yang ingin saya tanyakan ini saat puasa ya. Dawud itu kan satu hari, sedang satu hari. Iya. Hmm. Uh, kemudian apakah ada batasan tertentu tentang itu atau uh, setelah puasa Ramadan itu kan tentunya kita menjalankan yang wajib itu. Silakan Ustaz. Cukup. Hmm. Puasa Dawud yang dikatakan oleh Rasulullah afdhalus siyam siyamu Dawud yasumu yauman wa yauman. Puasa yang paling abdul adalah puasanya Dawud alaihi salam sehari puasa sehari berbuka. Terus sampai kapan batasannya? Sampai kita hentikan sendiri. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, Al-Mutatawwi'u amirun li nafsihi. Orang yang melakukan puasa sunnah itu punya hak untuk mengendalikan dirinya, mau terus, silahkan, mau batal, maksudnya berhenti juga, silahkan. Jadi, kalau ditanya sampai kapan batasannya, sampai kita mau atau tidak mau, kita mau terus. Kalau tidak mau, ya sudah, kecuali kalau sudah masuk Ramadan, ya otomatis itu dengan sendirinya berhenti. Wallahu alam. Berarti puasa Daud ini tidak ada konsekuensi bagi yang sudah memulainya minimal harus sebulan atau setahun guys Oh, enggak ada. Ya. Karena Rasulullah mengatakan secara mutlak al-mutatawwi' amirun li Orang yang melakukan puasa sun ini, puasa sunnah punya hak untuk meneruskan dan membatalkan. Hmm. Itu ter, diserahkan kepada ya, orang tersebut, itu. ya. Wallahu alam. Nah, terima kasih atas jawaban serta nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz. Iya. Oh, Apakah amalan-amalan yang utama di malam Nisfu Sya'ban? Oke. Oh, ya okay. ya Cukup. baik. Cukup. Terima kasih atas pertanyaannya. Di Jazakillah. Nah. Tapi amalan yang diutamakan pada Nisfu Sya'ban adalah amalan yang diutamakan pada hari-hari yang lainnya silakan hmm. kalau memang biasa qiyamul lail tahajud silakan membaca al-Qur'an juga diutamakan sedekah juga diutamakan zikir juga diutamakan semua amalan-amalan yang sudah dianggap baik oleh Islam amalan-amalan yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam silahkan lakukan pada hari itu malam itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dan Allah Subhanahu Wa Taala ada satu hadis tentang fadilatul syaban satu saja tapi ini tidak ada kaitannya solatul jamaah tidak jadi eh uh, barang siapa yang sekarang melakukan uh, jadi Allah Subhanahu wa taala itu nampak pada nisfu sa'ban sa kemudian uh, apa namanya uh, menjanjikan pengampunan kepada orang-orang yang meminta ampun kecuali orang yang sekarang di hatinya ada dengki iri kepada saudaranya maka itu ditunda sampai diampuni hadis ini satu inilah yang dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Walaupun begitu bukan berarti kita sekarang melegalkan amalan-amalan yang dilakukan di masyarakat, apalagi mengkhususkan kiamulail berjamaah, apalagi melakukan sholat rohaib atau sholat tasbih dan yang lainnya. Itu semuanya tidak ada dasarnya. Wallahu a'lam Dan saya atas jawapan yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan pesan kita akan bacakan berkenaan dengan hukum mengusap wajah. Ustaz, adakah hukum mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa berkelofi? Nah. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab syarah sahih muslim dan dasar-dasar yang menekankan itu semuanya adalah dhaif atau palsu. Tidak ada suatu dasar yang sahih oleh karena itu kita harus hindarkan. Ya kita berdoa, kita salat selesai tidak usah mengusap ke muka kita. Ya, wallahu ala. Perihal dengan membatalkan salat secara sengaja. Ustaz, bagaimana dengan hukum membatalkan salat secara sengaja tanpa ada sebab? Atau, misalkan sebab-sebab yang remeh, seperti uh, mematikan keran yang menyala, tidak ada yang mematikan di uh, masjid. Demikian, sob. Tapi, kalau sekarang hal itu berarti ada maslahat, di antaranya ada ular yang membahayakan, kemudian setelah itu kita membatalkan, kemudian kita pukul, atau ada orang yang tenggelam. Atau ini adalah suatu kemubadiran, ya. E, tidak mengapa karena itu ada suatu sebab, tetapi kalau sekarang tanpa sebab dibatalkan merupakan dosa besar. ya Makanya jangan sekali-kali membatalkan sholat kita tanpa sebab. Wallahu'alaikum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Ya, boleh, kita boleh. Sekarang sedang Safar misalnya. Ya. Nah, jadi kita jalan, kita mengikuti orang mukim. Jadi kita berimam dengan orang mukim. Ya, terus nah, pertanyaannya? Jadi kita itu, kita, itu kita, kita, kita sholat, kita jamak dengan asar. Tetapi ya. ada yang membuat apa memang empat rokan atau dua rokan? cukup. Ada yang bagusnya? Iya, cukup Bapak. Nah, sahabat ini Ustaz. Apa hukumnya kalau kita memakai cincin dia terbuat pecaknya suatu bukan eh, bukan apa bukan bukan emas ataupun ataupun perak tapi besi apa boleh atau tidak? Besi, Ustaz. terbuat dari besi. Terima cukup? Cukup. Yeah. Okay. Uh, tentang masalah pertanyaan bapak tadi apa uh, salat uh, berimam dengan orang yang mukim oh iya coba coba jadi kaifiyah cara orang berimam eh, bermakmum ya bukan berimam kalau imam kalau imam musafir sebaiknya adalah mengkosor. ittiba'an li sunnatin nabi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin Ketika Umar bin Khattab sedang berada di Mekah, beliau jadi imam mengatakan, Atimu ya kaum fa innana kaumun sufur. Wahai kaum sempurnakan solatmu. Kami ini kaum yang safar. Makanya di sini eh, apa namanya sebaiknya kosor dan harus memberitahu makmum supaya tidak terjadi kekacauan. Tetapi, kalau kita bermakmum, maka kita otomatis mengikuti imam ini berdasarkan penjelasan Abdullah ibn Umar. Dan nanti, kalau kita ingin jama' boleh asar dua rekaat, jadi bersama imam empat rekaat, bersama makmum sendiri. Setelah itu, dua rekaat ini terjadi. Ini kita luk, lakukan dimanapun. Saat kita di Mekah, Medina Saat kita safar ke luar negeri Atau saat kita safar di domestik Indonesia ini Wallahu'anabisawab Baik, Barakallahu Dan uh, pertanyaan kedua berkenaan dengan Memakai yeah. emas atau besi tadi ya Iya yeah. Sebetulnya tidak ada larangan secara eksplisit Yang dilarang itu adalah pakai cincin emas Yang dianjurkan adalah pakai cincin perak Sementara pakai cincin besi itu tidak ada larangan dan tidak ada anjuran kembali kepada hal yang mubah. Wallahu a'lam Ini bertanya Ustaz, adakah salat untuk mengganti salat-salat fardu yang lalai dalam waktu satu tahun? Dan niatnya bagaimana serta waktunya kapan? Baik. Sebetulnya tidak ada uh, cara kecuali untuk mengkodok. Ya, ini ada khilafiyah di antara para ulama' Apakah ada kewajiban mengqadha atau cukup taubat? Itu saja. Adapun di sana ada surat kafaratul lima fatani. Ada di kampung-kampung itu ada dua salat biasanya, salat kafarat, salat penebus yang satunya kafaratul baul penebus kencing dan kafaratul lima fatani kafarat untuk menempuh solat-solat lima waktu yang bolong-bolong ini semuanya tidak ada tuntunan dari Rasulullah tidak ada praktik dari sahabat Ridwanullah alaihim terutama khulafah Rashidin sementara Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah Rashidin ikutilah tata cara agamaku dan agama khulafah Rashidin Wallahu'alam Now. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam Warahmatullahi ya. Wabarakatuh Ya Pertanyaannya begini Ya Di, bu, di, di, di dalam buku Bulugul Bulu Maram itu Ada Ada ketangan yang mengatakan Ya Artinya siapa tidak sholat witir Haa -ha. itu bukan dari golongan kami katanya oh, Maksudnya golongan dari Rasulullah saya terima kasih Baik, eh, Bapak penanya yang dirahmati Allah eh, Kalimat Laisa minna itu harus kita dudukkan sesuai dengan konteksnya Contoh Man rohiba'an sunnati falaysa minni Barang siapa yang tidak suka cara beragamaku maka dia bukan termasuk golonganku. Di sini maksudnya telah melakukan satu perkara bid'ah yang menyelisih Rasulullah. Tapi menghasyana falisa minna siapa yang menipu uh, apa ya ghasya itu curang atau uh, menipu ya maka bukan tergolong golonganku maka di sini adalah dosa besar ada yang mengatakan man lam kabirana, minna man lam bukan termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang tua menyanyi yang muda. Ini adalah mukhalafatul akhlak, menyelisih akhlak. Jadi kita dudukkan seperti yang tadi juga ya. Jadi konteksnya masing-masing tidak terus kita keluarkan dari dinul Islam kita keluarkan dari balisan Rasulullah, lihat konteks bicaranya Rasulullah SAW. Wallahu'anam. Uh, ingin bertanya, Ustaz, mau yeah. bertanya bahwa pintu surga ada delapan. Yeah. Uh, Kategori yang bisa masuk dari pintu satu hingga ke delapan itu yang melakukan amalan atau ibadah yang bagaimana, Ustaz? Tuyib, ada uh, orang yang diperbolehkan atau diizinkan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Di antaranya adalah orang yang mengucapkan syahadah. Asyadu an la ilaha illallah wa anna wa... An ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wa anna isa abdullahi wa rasuluh Wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu وأن الجنة حق والنار حق أدخل الله تعالى الجنة من أبواب ثمانية dari pintu delapan dan juga orang yang berdoa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين itu disuruh untuk masuk ke surga dari pintu mana saja. Begitu juga orang yang ditinggal anaknya meninggal dunia, tiga-tiganya belum balik dipersilahkan dari pintu mana saja masuk. Namun di sana ada satu pintu yang tidak dimasukin kecuali ar-rayyan, yaitu khusus untuk orang puasa dan Rasulullah telah mengkhusus walam yadkhulu ahadun, ya, kecuali orang-orang yang puasa. Wallahu a'lam bishawab. Saya seorang satpam menjaga rumah sendiri mm -hmm. dan maksudnya menjaga sendirian dan bos saya seorang non muslim. Iya. Yeah. Pertanyaannya jika bos saya pulang kerja mm -hmm. dia ingin masuk ke dalam rumah sedangkan saya sedang sholat, saya tidak membuka gerbang pasti mobilnya pun akan banyak mengklakson-klakson begitu. Atau paksa saya memutuskan sholat yang sudah saya kerjakan hmm. Bagaimana apakah saya berdosa Dan sebenarnya dalam hati saya ingin keluar dari pekerjaan ini Karena saya merasa sholat saya sudah rusak dan berdosa Baru Iya hmm. Ya kalau kondisi seperti ini adalah ar sah, ya Ad-darurah ad Karena nanti uh, akan terjadi konslet Akan terjadi ini kalau memungkinkan kita sambil dalam keadaan sholat oke okay, pernah Rasulullah membuka pintu dalam keadaan sholat kalau tidak memungkinkan dan itu akan apa namanya menimbulkan uh, kegaduhan tadi tadi juga Anda juga tidak khusyuk maka Anda batalkan kemudian dibuka setelah itu sholat lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita fattaqullaha masata'tum bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuanmu dan seandainya anda sekarang ini uh, mendapatkan kerja yang bisa menjaga salat lebih khusyuk salat anda itu jelas lebih baik dan perlu diyakini bahwa rezeki Allah itu lebih luas ya dan Allah Subhanahu wa taala kataba ala nafsihi rahmah ya ya yeah. war rahmatu rahmati inna rahmati awsa uh, ini wasi'at ghadabi sesungguhnya rahmatku itu menyelimutin murkaku insyaallah anda ikhtiar anda berusaha akan dimudahkan Allah wallahu a'lam bissawab begini Pak yeah. ya. apa Uh, pengen meninggalkan riba ya Pak. Iya. Uh, ya, ya. tapi saya udah telanjur beli rumah selama 15 tahun Pak. Hmm. Ya terus pertanyaannya? Nah saya ingin, saya bingung Pak gimana cara untuk membebaskan riba itu gimana ya Pak ya? Cukup. Nah itu aja. Baik. Nah. So, Uh, perlu diketahui bahwa taubat dari riba tidak boleh parsial ya bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan secara total kita harus meninggalkan sisa-sisa riba ya sisa-sisa riba kita harus tinggalkan tidak ada satupun yang tersisa karena sedirham pun itu lebih berat Daripada menzinai orang tua kita 36 kali Dan siapa yang bermuamalah dengan riba Telah menghalalkan murka Allah Ma riba Ya yeah? uh, Barang siapa yang mendapatkan riba secara banyak Fakana akibatuhu ila qillatin maka akhir daripadanya akan mengalami penyusutan dan kekurangannya Yamhullahu riba Allah akan melumatkan riba wayurbis sadaqah sekarang yang jadi permasalahan cara taubat cara taubat kreditor orang yang memberikan kredit itu berhenti total ya yeah. fantahu ya yeah berhenti langsung. Tapi kalau debitur ya harus diselesaikan dulu karena tidak menyelesaikan ini nanti akan menimbulkan bahaya dampak yang lebih berat. Anda akan dikejar-kejar oleh bank, bahkan Anda terjerat pada hukum dan Anda bisa masuk penjara. Kecuali di sana ada cara yang bisa kita lakukan umpamanya kita jual rumah kita, kemudian kita tutup. Kemudian, setelah itu kita membeli dengan cara cash. Kalau tidak, maka sekarang ini kita tunaikan hak sebagai bentuk tanggungan yang nanti, kalau tidak kita tunaikan, kita akan mendapatkan bahaya yang lebih besar, yaitu apa tuntutan hukum dan kejaran bank, bahkan akan lebih panjang lagi permasalahan dan bunganya lebih berlipat setelah itu kita bertaubat kepada Allah dan nasuha ini wallahu alam bisawab yang selanjutnya Baik, sabar, kemudian pertanyaan pesan singkat <coughs> yang insyaallah menjadi uh, pertanyaan terakhir pula di malam hari ini berkenaan dengan salat namun salat tarawih uh, dari Kalimantan Ustaz bagaimana jika kita salat tarawih di surau atau di masjid yeah. yang masih memakai salawat-salawat uh, apakah kita harus menjawab salawatnya dan jika Bilal membaca doa-doa terawih apakah kita wajib mengangkat tangan Barakallahu Taib. secara umum bila seorang muslim mendengarkan nama Rasulullah dibaca dianjurkan membaca salawat ya kemudian cara membacanya pun jangan keras-keras di dalam hati tentang masalah kita salat terawih seperti itu Kalau memang sudah tidak ada lagi, maka kita sholat bersama mereka yang dikatakan oleh Abdullah eh, ibnu Mas'ud, eh maaf, al Hasan al Basri, sholli ma'ahu wa alaihi bid'ahu, sholat telah bersamanya dan bid'ah dia yang menanggungnya. Tetapi anda berusaha untuk mencari masjid yang lebih tenang, lebih khusyuk, lebih ekspresi terhadap sunnah dan lebih teduh di dalam menunaikan solat maka itu lebih diutamakan. Hmm. Wallahu a'lam. Demikian kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.